Ditinggal kayaknya. Wih, lihat kok. Orang berkelahi depannya MS Lo Distributor Makassar yang terbesar ke di Sulawesi. Lihat kok. Bertengkar kapan gara-gara skincare ini. Di jalan Todok Pulih. Depannya CK. Lagi juga. Sebuah video memperlihatkan seorang cewek ditinggal di pinggir jalan oleh sang pacar. Dalam video terlihat cewek itu marah-marah sambil menunjuk klinik kecantikan untuk membeli skincare. Video ini dibagikan oleh akun Instagram @makassar_iinfo, Selasa, tanggal 15 Juni tahun 2021. Dalam video, terlihat sepasang kekasih yang mengenakan baju berwarna senada berboncengan menggunakan motor. Mereka kemudian berhenti di pinggir jalan dan mulai bertengkar. Nampak cewek itu tiba-tiba turun dari motor dan melepas helm. Ia merengek-rengek dan sesekali memukul lengan kekasihnya. Tak hanya itu, ia juga marah-marah sambil menunjuk ke arah sebuah ruko di depannya. Ternyata, cewek itu berniat pergi ke klinik kecantikan untuk membeli skincare. Ia berniat meminta kekasihnya untuk masuk bersama dan membelikan skincare. Namun, sang kekasih itu tidak mau sehingga membuat cewek itu mengamuk di pinggir jalan. We'll be right back.